cabaran besar yang kita hadapi sebagai seorang ADHD dewasa, termasuklah antaranya berkaitan dengan ibadah kita sebagai seorang Muslim. Dan mungkin topik ini merupakan topik yang berat untuk dibincangkan secara terbuka kerana kita mungkin rasa malu yang sebagai seorang Muslim kita struggle dengan ibadah kita. Tapi kita perlu membincangkannya secara terbuka dan cuba mencari penyelesaian agar ibadah yang kita lakukan dapat terus diperbaiki, kerana bukan sahaja bagi neurodivergent macam kita, malah mereka yang neurotypical juga mengalami cabaran berkaitan dengan memperelokkan ibadah. Salah satu daripada doa yang selalu dibaca oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku sentiasa dapat mengingatimu dan mensyukuri nikmatmu dan memperelokkan ibadahku. Tiga benda ni adalah tiga benda yang susah, dan mungkin itu sebabnya Nabi SAW minta tolong daripada Allah Ta'ala. Tidak mudah untuk sentiasa ingat dengan Allah. Kita mudah lupa. Dan tidak mudah untuk mensyukuri nikmat Allah, kerana mungkin kita lebih cenderung untuk tidak berpuas hati dengan benda-benda yang kita tak ada, sehingga kita terlupa bersyukur dengan benda-benda yang sebenarnya kita ada. Dan kita juga susah sebenarnya untuk terus memperelokkan ibadah kita. Dan doa berkenaan, apatah lagi lah untuk neurodivergent, orang-orang ADHD mungkin seperti saya dan sebahagian anda yang mendengar perkongsian ini. Kalau berkaitan dengan ibadah ini, saya berpandangan bahawa dalam pengalaman peribadi di tahun pertama setelah saya menerima diagnosis sebagai seorang ADHD, ibadah paling sukar setakat ini adalah berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bukan puasa itu sendiri yang susah, tetapi Ramadan. Mungkin kerana saya tinggal di Dublin, di Republic of Ireland, di Nice, di Republic of Ireland ini, yang mana pada tahun 2022 ini kami berpuasa di permulaan musim panas. Maka sahurnya ialah lebih kurang pada pukul 4 pagi dan berbuka puasanya lebih kurang pada pukul 8.30 membawa hampir ke pukul 9 malam. Jauh lebih baiklah jika dibandingkan dengan 2-3 tahun lepas. Tetapi ia berkaitan dengan pengambilan stimulan. Oleh kerana stimulan yang saya makan adalah Concerta, maka mengambilnya pada pukul 4 pagi ketika sahur bermakna lepas mayang subuh saya susah nak tidur kerana kita dah berada dalam keadaan yang cergas, aktif. Sedangkan kita perlu tidur kerana masih awal kan, dapat sejam pun jadilah. Kemudian pada pukul 4 petang, selepas 12 jam, Concerta pun dah tak ada dah dalam badan kita. Dan mulalah masalah-masalah yang biasa kita hadapi tu datang semula. Akibatnya, nak buat persiapan untuk buka puasa, nak menguruskan solat tarawih, baca Quran, kita aktif pada sebelah malam. Tapi pada waktu itu, waktu yang kita sudah sangat exhausted dan dah tak ada stimulan dalam sistem kita. Jadi pilihannya ialah sama ada saya mengambil Concerta, stimulan ketika sahur dan mengalami masalah tak cukup tidur, struggle, ataupun saya tak ambil stimulan supaya saya boleh tidur, tetapi hari itu saya jadi tidak begitu produktif. Maka quietly, silently dalam diri itu ada perasaan yang rasa sangat berdosa dan bersalah kerana hati mengatakan tak sabar nak habiskan Ramadan ni. Iaitu ayat yang sangat buruk lah untuk dibayangkan oleh seorang Muslim. Tapi saya tidak menyuarakannya. Saya minta tolong daripada Allah supaya perasaan itu bukan datang daripada nafsu, tetapi kerana kelemahan saya dalam berkenalan dengan episod baru dalam hidup pada masa sekarang ini kan. So itu adalah berkaitan dengan ibadah puasa. Dan insyaAllah pada tahun-tahun yang akan datang tu gradually akan lebih mudah kerana puasa akan
lebih awal daripada semasa ke semasa. Kemudian yang keduanya pula adalah berkaitan dengan solat. Of course, solat yang kita buat 5 kali sehari ini, walaupun kita nak biasakan solat sehingga kita tak rasa berat melakukannya, kita nak dia jadi agak automatik, tapi kita tak nak dia automatik kerana kita nak menghayati setiap solat. Jadi sudah tentu solat itu susah, terutamanya kalau kita solat sendirian di tempat kerja, especially bagi kami minoriti yang duduk di tempat yang jauh daripada masjid, kena semayang dekat tempat kerja, dekat sekolah bagi anak-anak dan sebagainya. It's very tough, very challenging. Jadi kita nak kena ingatkan diri kita supaya kita solat on time. Kemudian mungkin isu besar yang saya banyak hadapi ialah berkaitan dengan terlupa rakaat, terlupa bacaan. Bagi saya sebagai pelajar syariah, memang daripada dulu lagi saya struggle berkaitan dengan menghafal Al-Quran. Ayat-ayat yang saya tahu maknanya, menghayati kandungannya, saya boleh hafal dengan cepat. Surah Al-A'la, Sabbihi isma rabbikal a'la, saya hafal masa saya tingkatan 2 agaknya. Between asar dengan maghrib saja. Lepas asar saya start hafal, sebelum maghrib saya dah ingat dah dan kekal sampai sekarang. Tapi 6 juzuk yang dipertanggungjawabkan kepada kami untuk hafal masa belajar dekat Jordan dulu sangat struggle. Mungkin sebab itulah saya tak berapa enjoy kerja sebagai imam, sebab saya bukan seorang hafiz. Manakala dari segi rakaat, saya rasa terlupa rakaat itu semakin menjadi-jadi dengan pertambahan umur dalam masuk tahun usia 40-an ni. Terutamanya dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dia makin severe. Jadi saya kena ada strategi-strategi tertentu untuk mengelakkan saya daripada terlupa rakaat. Membaca rakaat pertama mesti daripada awal surah ataupun daripada awal muka surat, dan rakaat kedua saya membaca di pertengahan surah kalau surah itu, kalau bacaan itu panjang, ataupun dengan strategi-strategi lain. Kemudian pada masa yang sama juga, kita ingatkan anak-anak apa semua supaya kalau kita terlupa rakaat ke apa ke, kena firm dan ingatkan kita. Subhanallah, ingatkan kita kalau kita terlupa rakaat ni tadi kan. Beberapa pendapat fiqah yang berbeza-beza, contohnya adakah kita nak membaca bismillah secara jahriyah ataupun siriyah ketika nak baca surah Al-Fatihah. Mungkin ramai masyarakat di Malaysia masih lagi mengulas isu berkenaan daripada sudut fiqah, dan juga siapa baca Fatihah bismillahnya perlahan, mungkin orang ni Wahabi. Tapi saya dah jauh tinggalkan benda-benda macam tu. Bagi saya, perbezaan pendapat fiqah dalam isu berkenaan dan juga banyak aspek lain dalam ibadah ni ada hikmah yang besar kerana keperluan-keperluan yang berbeza. Jika di satu peringkat saya prefer untuk bismillah dibaca perlahan ketika membaca Al-Fatihah, tetapi kerana saya mula dihinggapi pertanyaan adakah saya dah baca bismillah sebelum Fatihah tadi ataupun tidak, maka saya memilih pendapat bismillah itu dibaca dengan kuat supaya kita tidak lupa dan kita ingat betul bahawa kita dah baca bismillah berkenaan. Itu adalah di antaranya lah. Dan pada masa yang sama juga, saya mula meneliti dalam ibadah kita, contohnya macam solat itu, bagaimanakah elemen-elemen executive function activated dalam solat kita. Ya, misalnya saya gunakan 7 fungsi eksekutif yang Profesor Russell Berkeley senaraikan untuk saya timbal tara dengan solat kita. Misalnya self-awareness. So bila kita nak solat, kita kena ada niat yang mengingatkan kita, kita sebenarnya tengah solat apa, which is very important. Itu adalah elemen yang saya nampak macam ada kaitan dengan self-awareness. Kemudian inhibition. Misalnya dalam solat, kita kena kawal diri kita supaya kita tidak buat benda-benda yang boleh membatalkan solat. Kita buat pergerakan yang tak sepatutnya ke apa ke. So solat itu ada elemen yang membantu untuk support inhibition function dalam executive function kita kan. And then yang ketiganya, hal yang berkaitan dengan non-verbal working memory. So kita sesuatu yang kita bayangkan dalam fikiran kita ketika kita solat, sama ada merujuk kepada apa yang kita baca, kita membayangkan solat kita tu niatnya apa,
kita dah belajar dah tentang cara untuk niat dalam sama ada kita lafaz tak lafaz. Lepas tu dalam solat itu, dalam niat itu ada ta'yid dia, ada ta'rid dia, semua benda tu saya cuba lihat daripada sudut yang berlainan berkaitan dengan non-verbal working memory. How do we visualize? Bila kita baca iftitah versi wajah tu wajhiyah untuk menimbulkan perasaan kita sedang menghadap Allah SWT, kita membayangkan kedaifan kita sebagai manusia. Bila kita angkat takbir Allahu Akbar, Allah, bukan kita bayangkan Allah, itu benda yang tak masuk langsung lah dalam perbincangan, kerana siap bagaimana kita nak membayangkan Allah, Allah bukan makhluk kan. Tapi kita ada big picture tentang siapa kita yang kecil, daif, lemah di alam ini untuk kita benar-benar menghayati Allah Maha Besar ketika kita melafazkannya. Begitu juga dengan verbal working memory pada bacaan-bacaan yang ada dalam zikir, dalam bacaan solat itu tadi, doa-doa yang dibaca. Tak ketinggalan juga adalah aspek berkaitan dengan emotional self-regulation, bagaimana kita mengawal rasa malas kita, kita mengawal rasa nak berhenti daripada terutamanya macam solat sunat, tarawih yang panjang. Begitu juga dalam ibadah puasa, bila kita marah, bila orang provoke kita, Rasulullah kata jangan respon, tapi cukup sekadar mengatakan inni sa'im, aku berpuasa. So itu adalah emotional self-regulation yang boleh kita kesan terdapat di dalam ibadah kita. Tidak dilupakan juga dengan self-motivation. How do we motivate ourselves untuk melakukan sesuatu ketika mana implikasi tak buat atau implikasi melakukannya tidak berlaku serta-merta tapi jauh kat depan. Soal dosa pahala, bagaimana kita boleh motivate diri kita? Ada benda tu dalam solat. Dan yang terakhirnya adalah planning dan juga problem solving, especially bagi kami yang duduk sebagai kaum minoriti di island ini. Bila kita nak solat, selalunya kita memang kena plan. Kita nak solat kat tempat kerja, pukul berapa nak balik rumah, ada masa, adakah keadaan di mana kita terpaksa menjamakkan solat, kita nak pakai pakaian apa yang sesuai, nak berwuduk macam mana. So it involves all the time planning and problem solving untuk ibadah. Jadi bagaimanakah fungsi executive empower solat, dan bagaimanakah solat actually train dan empower kita punya fungsi eksekutif? Saya cuba menerokanya. Apa yang penting ialah agama Islam ialah merupakan agama yang sangat mesra dengan fitrah kita sebagai manusia, sama ada kita ini neurotypical ataupun neurodivergent. Kita ada bahagian masing-masing, dan itu adalah di antara benda yang saya syukuri kepada Allah Subhanahu Taala kerana saya beragama dengan agama yang diberikan oleh pencipta saya dan juga Tuhan yang menentukan pada diri saya ujian yang hadirnya adalah dalam bentuk ADHD.